Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nodiansah. Dan saat ini spesial nih ya. Saya sembari ngelewat nih dan nongkrong di atas spot di Jatinangor ya kawan, di Kirapayung ya kawan. Dan penasaran? Jadi saya liput aja lah ya. Spesial nih. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan menggunakan wifi tetangga, risiko ditanggung sendiri ya kawan. Nih, dalam temenung nongkrong di wilayah Jatinangor ya kawan, ini saya sembari ngelewat, ngelihat pemandangan ya kawan, dan juga nge-update lah, mantau di Jatinangor. Saya penasaran ini wilayah di Jatinangor ini di atas wilayah pendidikan di atas Unpad ya atau ITB dan yang menuju ke Kirapayung ya kawan, ini tuh semakin luas ya kawan, yang lahan yang diratakan ya kawan. Nah ini yang mengarah ke arah Cilayung ya kawan, sudah tembus, sudah kelihatan tuh. Bahkan tinggal ada satu petak tanah ya sepertinya yang masih belum diratakan. Penasaran kenapa ya kawan. Dan juga ada overpass ya, yang wilayah itu masih Unpad dan ini masih wilayah pendidikan. Masih punya lahan Provinsi Jawa Barat ya kawan ini nih. Cuma yang jadi pertanyaan, ini lahan semakin luas yang diratakan ya kawan, apakah kedepannya ini untuk rest area atau sekaligus exit tol ya kawan. Saya juga penasaran karena sepengetahuan saya ya, sepengetahuannya dapat infonya ya, dengar-dengar ya kawan, info sama-sama memang sepertinya akan dibuat exit tol kemarin. Ada ceritanya ya, itu di video udah upload agak lama ya, beberapa bulan kemarin memang akan dibuat exit tol di sini. Tetapi juga ada yang cerita, ada yang dari info dari kontraktor atau dari pegawai pekerjanya ya kawan, bahwa dibuat juga rest area gitu ya kawan. Jadi saya bingung nih antara rest area atau exit tol ya kawan. Karena kalau dilihat ini semakin luas aja ya, dari sisi jalan Jatinangor Kirapayung kan ke atas itu ada jembatan overpass yang dipakai pesepeda ya, pakai sepeda naik ke atas. Kalau biasa dari Unpad bawah ke atas yang ke Kirapayung ke Bundaran. Nah ini lahan di bawah ini tuh semakin dipapasnya makin luas nih ya kawannya. Saya lebih curiga ini double ya kawan sepertinya. Karena ada juga info berita ya, media portal, bahwa ada rest area yang sekaligus bisa masuk ke umumnya gitu ya. Jadi jadi masuknya itu, rest area itu bisa masuk tidak melalui dalam tol gitu ya kawan. Jadi dari akses luar tol bisa masuk ke rest area tersebut. Cuma memang gimana prosesnya ya, saya juga kurang tahu. Cuma rest areanya dibilang seperti itu ya kawan. Dan bisa jadi juga jadi rest area sekaligus terminal, bisa jadi ya kawan, di atas Unpad di sini. Tapi saya lebih
condong atau lebih curiga ini tuh, ini saya pendapat pribadi ya kawan, exit tol dan bisa sekaligus rest area gitu ya kawan. Rest area seperti terminal bayangan gitu ya kawan. Dikarenakan ini wilayah pendidikan ya kawan, jadi sepertinya direncanakan untuk turun dan naikkan penumpang mahasiswa ya, bisa jadi ya seperti itu. Jadi atau juga exit tol untuk bus ya, atau exit tol untuk pegawai atau Universitas Unpad dan ITB ataupun yang dinas yang ada di daerah sini ya kawan. Saya lebih curiga ke sana, ke depannya seperti itu sih, karena ini lahan yang diratakan semakin luas ya kawan. Saya kemarin curiga yang dahulu, video dahulu, karena ada kiri kanan exit tol itu seperti exit tol Baros ya Cimahi seperti itu tuh, yang jadi exit tol yang mendukung atau yang membantu exit tol Pasteur ya kawan, bila mana ada kepadatan. Dan juga seperti inilah contohnya ya, seperti itu sih exit tol Baros ataupun exit tol yang ada di Pasir Koja tuh, apa sih, Seruyang Seroja ya, ada kan seperti itu exit tolnya ya. Jadi mukanya berbeda, bukan trompet ya, exit tol bukan ada, nggak ada interchange-nya gitu, sekaligus jalan arterinya. Mungkin kedepannya juga jalan Jatinangor ke Kiara Payung akan diperluas juga ya, sepertinya karena memang sudah jelek ya, banyak dilewati oleh kendaraan berat yang membangun jalan tol ini. Dan ini juga yang mengarah ke exit tol Cileunyi, interchange Cileunyi, sudah banyak pembatas jalan ya, sudah dicor juga. Ini mah tinggal dirapikan saja sih. Memang masih gersang ya, karena baru memang masih dikerjakan nih di daerah sini nih. Jadi masih suasananya gersang gitu ya, belum ada penghijauan, beda dengan yang di seksi 2 di daerah Rancakalong. Sudah hijau-hijau, di sini masih gersang ya kawan. Lumayan lah, di Rancakalong udah hijau-hijau. Di seksi 1 ini masih gersang ya, belum ada penghijauan kembali ya kawan, karena belum beres juga. Dan ini juga ada pohon-pohonannya di atas ini juga terkena perluasan untuk diratakan ya kawan di daerah sini. Ini belum ada konfirmasi lagi ya, apakah ini dijadikan rest area plus exit tol. Jadi mungkin kedepannya saya akan cari tahu juga ya, apakah jadi rest area sekaligus exit tol ya. Mudah-mudahan sih seperti itulah ya, bisa yang pertama gitu ya, jadi sekaligus jadi exit tol sekaligus rest area, karena pemandangannya cukup ciamik juga ya di sini nih, di Tinango di atas. Dan lumayan juga ini lahannya, lahan milik Pemprov ya, Pemprov Jabar ya kawan. Nih suasana pembangunannya nih makin ramai ya. Saya udah lama nggak lewat sini nih, karena kalau update pasti lewat jalan provinsi biasa, nggak lewat atas. Dan kaget sekali ketika naik ke atas sini ke Jatinangor, banyak lagi ya kawan. Dulu pas awal-awal pengerjaan di jalan tol Cicumdawu seksi 1 ya, ini kira-kira dulu padat sama seperti ini. Dan ketika setelah pembangunan overpass Kiara Payung selesai, agak sepi. Namun sekarang makin padat lagi nih, sudah dikerjakan dan banyak alat berat ya lagi di sini, dan juga akan dicor juga ke sana nih. Yang di depan itu komplek dosen ya kawan, di sana tuh cuma memang akses jalannya juga terkena juga ya. Di situ tuh
komplek dosen kalau tidak salah, dan juga terkena wilayahnya. Cuma memang akses overpass di sana belum ada sih, belum jadi gitu ya akses overpassnya. Cuma memang jembatannya telah selesai, cuma pembuatan untuk akses naik ke atasnya belum jadi gitu, yang anehnya juga ya di sana. Dan masih penasaran juga, jadi ini jadi pertanyaan, apakah jadi rest area ataupun exit tol gitu ya kawan di sini nih. Kalau ke teman-teman ya mungkin bertanya apakah rest area atau exit tol. Mungkin kalau exit tol seperti pintu tol Baros ya kawan, seperti itu di kota Bandung, exit tol Baros. Kalaupun rest area yang pertama gitu ya, sepertinya yang pertama ataupun ada ya, kalau nggak ada salah di exit tol dalam kota yang sekaligus jadi terminal bayangan ya, seperti itu. Dan ini pemandangan Gunung Gelis ya. Di sana, di sini ada pemandangan Gunung Gelis dekat di Jatinangor nih, di depan ini. Itu Gunung Gelis. Jadi di belakang saya, punggung saya itu di belakang video ini itu Gunung Manglayang gitu ya kawan jadinya. Ini juga masih di kaki Gunung Manglayang ya. Saya jalan tol Cisumdawu itu. Nah, kan bisa kelihatan tuh kan agak luas, jadi makin luas gitu kiri kanannya nih. Jadi penasaran ya, mungkin kedepannya lah semakin mendekati pembukaan atau semakin beres akan terlihat apakah jadi exit tol ataupun rest area ya kawan. Karena sepertinya juga bila terjadi kepadatan di exit tol Cileunyi, karena memang belum juga selesai atau belum ada percabangan ke jalan tol Cigatas ya, ke Tasik Garut Tasikmalaya, bisa jadi terjadi bottleneck di sana ya kawan. Karena untuk mengurai kepadatan nanti bila mana kepadatan terjadi di exit tol Cileunyi yang seperti itu, karena tidak ada perluasan ya, tidak ada exit tol atau pintu tol yang lebih luas di sana, sepertinya akan dibuang di sini nih di exit tol ini. Kalau saya lebih curiga itu sih, karena dahulu juga pintu tol di Cileunyi itu bahkan sampai 5-10 exit ya, atau 5-10 pintu tol keluar ya kawan. Itu pun bila mana kepadatan penuh semua pintu tolnya. Dan kalau teman-teman lihat di exit tol yang baru di interchange, cuma ada 2 atau 4 ya kawan. Ya mudah-mudahan lah kedepannya bisa terlihat perkembangannya, apakah jadi exit tol ataupun rest area ya di sini, seperti itu gitu ya kawan. Jadi ini update mendadak ya, karena ketika istirahat saya di sini nih di Kira Payung di atas di jalan tol Cisumdawu, saya lihat ini jadi pertanyaan, apakah jadi rest area atau exit tol ya kawan. Itu aja sih jadi pertanyaan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita tonton video selanjutnya ya kawan. Nanti balik lagi lah ke seksi 2 dulu ya. Ini jadi ngedadak ya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam semangat.